Ayatipun napa wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbuka Allahu. Bener nggih ketemu surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Aku jiwa ke Al-Quran siji mas, jadi ingin iso ngerti siapa terjemahan. Otor saya kelihatan saya biar bisa memadukan Al-Anfal. Ningkono ayat piro mas? Tidak ngerti. Alhamdulillah aku buka kok langsung ketemu. Sedikit langsung yang diwari. Ya Allah paling kemudian. Ini. Langsung ketemu yang gini. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyuridu. Dan namun ngeresake. Sopo. Kufar ono ya. Ing sira Muhammad. Namun ngersake sapa kala wingi faile masih anu. Iki tak kae kode 6 iki sapa iki namanya. Alladzina kafaru benar ya sing sekawing inna syarrat tawabi indallahi alladzina kafaru hum la yu'minun. Namun ngarep lagi sapa kufar ayah tau gak ingin to menipu sapa kufar ing sira Muhammad yang to menipu ya, jadi mengambil apa sikap tidak jujur merugikan kanjeng Nabi. Ayah tau kang ento nipu sapa kufar ing sira Muhammad bisulhi kelawan kebagusan kelan kedamaian kelawan kebagusan kelan kedamaian. Jadi hanya trik saja. Lias ta itu terapun cawis-cawis. Terapun cawis-cawis siap-siap. Sapa kufar laka maring sira. Terapun cawis-cawis to siap-siap sapa kufar ing laka maring sira. Ketika mereka akan menipu maka jalan yang harus diperbuat adalah fa inna hasbaka. Sak mongko sak temene nyukupi ing sira. Nyukupi ing sira. Aika fiaka dikasih nyukupi ing sira. Iku Allahu Allah. Iku Allahu Allah. Maka tidak lain adalah Allah yang menyelamatkan, yang mencukupi, yang menanggung.
Huwa utawi Allah iku aladidat. Huwa utawi Allah iku aladidat ayat kakang muatake meneguhkan, memberikan ghirah, muncul ke rasa kuat. Muatake sapa aladi ing sira Muhammad, muatake sapa aladi ing sira Muhammad bin nasrihi kelawan pertolongane aladi, bin nasrihi kelawan pertolongane aladi. Wabil mukminin dan kelan pira-pira wong mukmin. Jadi ketika Nabi Muhammad mau dijatuhkan atau mau ditipu, maka Allah akan menyelamatkan, akan menolong, ya, memberikan semangat spirit. Jadi kalau kita sekarang ada corona ini, kajar ini nak ada punya pikiran sing down, apa ya, gampang apa stres atau jadi tidak sehat pikiran kita, itu jadi imunnya akan jadi turun. Maka mental itu perlu di sini. Ketika guncangan-guncangan apa cobaan jenenge menungso ya, dalam hidup ada perjuangan, ada cobaan, maka harus disikapi dengan tawakal kepada Allah, minta pertolongan bahwa kita yakin bahwa Allah akan menolong kita. Sama kan si Nabi diberi kekuatan. Nah, orang-orang mukmin juga memberikan spirit. Wa annafalan ngumpulake sapa Allah. Jamaah sing ngumpulake sapa Allah baina qulubihim antarane pira-pira atine mukminin. Antarane pira-pira atine mukminin ba'dal ihani sawise pira-pira gejolak atau ada wahyu apa pengunek-unek ain ikhnah pengunek-unek, jadi ada suatu hal yang terpendam dalam hati. Lau ang fakta lamun paring infak sopo siro mungkin nguatake, tak cek sih mas, namun nguatake sopo siro banyak sih arti itu, satu gimana beberapa isroknya, satu kata banyak arti. Ya benar, menginfakkan kekayaan. Namun menginfakake sapa sira maing harta fil ardi ing dalam bumi jamin halis kabiani. Kalau toh kamu punya harta, ya, orang yang the rich apa, maka ada rich orang-orang kaya. Namun infakake ngetoake sapa sira maing harta fil ardi dan bumi jamin halis kabiani. Kalau toh itu semua dikeluarkan, ma'alafta mongko ora bisa memenuhi ma'alafat ma'alaf. Insyaallah ma'alafta mongko ora bisa nututi, ora bisa mempersatukan, ora bisa mungkin diartike mempersatukan, ora bisa menyatukan sapa sira baina kulubihim antarane pira-pira atine mukminin, pira-pira atine mukminin. Walakinallaha tetapi ini Allah iku allafa mempersatukan, nyatoake apa ya, meruntutake. Maka ada istilah dua, alif baina qulubi, alif baina adam wa hawa, ya, melunakkan iku allafa
ngeron apa ya, ngeruntuhake sapa Allah atau nundukake sapa Allah benaum antarane mukminin biku terotikran kekuasaan Allah, biku terotikran kekuasaan Allah. Enggak bisa menyatukan hati orang-orang ya, karena banyak macam pikiran orang, keinginan orang. Innahu sa'tamani Allah ku azizun dan kang apa ya, menang ay ghalibun dikasi dan kang meliputi dan kang ghalib, ghalib itu apa ya istilah, mencakup mayoritas. Ghalibun iku ghalibun dan kang menang ala amrihi yang atasi perkarane Allah. Bagi Allah itu kecil, semua sudah diatur Allah, semua sudah tunduk sama Allah. Hakimun tur wicaksana sapa Allah. Hakimun tur wicaksana sapa Allah. La yakhdu ruju tegese ora metu apa seon suwi-suwi an hikmati saking hikmai Allah. Saking hukumi Allah, saking hikmai Allah. Sesuatu tidak bisa lepas dari hikmah. Hikmah Allah. Ada musibah kita ya apa husnudzon, nggak boleh mengeluh. Maka kalau orang ahli hakikat mengatakan gini, idza syahidtu kulla syai'in syahidtu waha fihi, idza syahidtu kulla syai'in syahidullah fihi. Ketika kamu atau saya kata ahli hakikat, ketika saya melihat sesuatu apapun itu, yang dikatakan orang itu tidak baik, yang dikatakan itu jelek, yang itu tidak apa, tidak benar, maka itu saya lihat adalah saya lihat Allah. Ini kan isi kelas apa ya, kelas tinggi ya. Semua dikembalikan kepada Allah. Maka enggak ada istilah mengeluh. Aku ingin pernah cerita gini ya, saya dulu. Teman saya itu kan bapaknya itu punya tambak. Sore-sore bapaknya naik sepeda ontel dari rumah ke tambak karena jauh. Ya, selain untuk mengecek, mengontrol keadaan tambak itu gimana. Karena enggak bisa sepeda ondel itu sampai ke tambaknya, harus diparkir itu sepeda ondel ini. Diparkir terus baru jalan kaki menuju ke tambak, melihat kondisi tambaknya gimana, apakah ada sing tangguli bedah apa enggak. Nah, kita sudah dirasa cukup, memarib pun kayak pulang ya, menuju ke tambak tadi parkiran sepeda ontel. Ternyata sepeda ontel ini hilang. Hanya ya karena hilang ya jalan kaki, padahal itu sepeda ontel baru, si anyar gres ya. Tekan omah anaknya takon, "Duh pak, oh jenengan pangkat nete sepeda kok niki kok melampah sepeda ten pundi?" Sepeda hilang. Duh, hilang kok jenengan kok biasa-biasa mawon. Kok mboten ada rasa marah atau gelisah? Jawab bapake, "Yo aku ya berarti memang ora jatahku. Wis ora weku." Jadi semua dikembalikan kepada Allah itu jadi nyamatain, tapi ini kelas-kelas tinggi ya. Enggak semua ini bisa apa mempraktekkan ini. Ada yang di sepeda motor anyar ninja jangan kok hilang ya. Senut-senut ya. Akon ya, lapor polisi, monitor SC, wah dilacak. Itu memang ya beda-beda. Ya ayuhan nabiyyu, hei para nabi, hei nabi, hasbuka utai kecukupan sira, kecukupan ing sira iku Allah. Hasbuka utai nyukupi ing sira iku Allah. Tegese artinya apa? Semua fasilitas apa yang diinginkan oleh nabi itu adalah
kembalinya kepada Allah. Wis Allah sing mencukupi. Maka MHR Najib ya pernah cerita, aku ki lungo ning acara seminar. Dilalah duwite entek. Mbok ilang bobi. Yo sak ketemune. Aku yo mampir ning warung ngopi santai sampai ana sing nawarke, "Numpak iki, kalau jemput ora usah." Jadi dinikmati. Ketidakadaannya itu dinikmati. Nggak cerita-cerita gitu kan jadi manis. Nah, wes, oh iya. Apa ya, suka dukanya ini enak. Karena ya itu mungkin keturunannya dari mbah-mbahnya. Nyukupi ing Allah, iku nyukupi ing sira, iku Allah, Allah. Semua adalah Allah yang memfasilitasi. Wa hasbuka utawi nyukupi ing sira iku man wong ittaba'aka kang manut sapa man ing sira. Kang manut sapa man ing sira Muhammad sapa man kuwi minal mukminina bayane pira-pira wong mukmin. Jadi harus menduplikasi apa yang di laksanakan atau dilampaikan Kanjeng Nabi. Rasa cukupnya Kanjeng Nabi itu kita praktekkan, kita ikuti. Man ittaba'aka minal mukminin itu juga harus gitu. Kalau ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, maka sifat-sifat nabi kalau memang persis enggak mungkin. Ya, setidaknya ada beberapa bagian-bagian yang memang bisa dilampai para ulama apa yang telah dilampai Kanjeng Nabi. Makanya orang-orang kuno itu galak-galak yo. Iku ada asarnya, ada efek bagusnya. Suatu dulu kalau kecil kalau habis makan kok tidur, ya diseneni. Ojo turu bar mangno turu. Dadake titilen. Bahasa Jawa titilen itu apa? Titilen itu ada cacing yang kecil yang lembut di mata. Itu karena apa? Perut makanan belum apa ya? Nah istilahnya di laundry ya. Di makanan itu belum lembut sudah dibuat tidur, itu kasihan perutnya. Nanti kan matanya jadi enggak enak. Fakta, itu kalau ditelusuri di kesehatan juga enggak bagus. Barangan kok turu. Jadi kayak penyakit gitu. Orang-orang dulu itu gitu. Jadi hal-hal yang apa sih? Filosofi semua. Apa yang di apa itu diajarkan sama dengan gini, ini cerita Profesor Dr. Nur Khalis Majid almarhum ya, jadi usianya di atasnya Gus Dur sedikit. Nur Khalis Majid, bapaknya namanya Abdul Majid. Bapaknya itu dulu santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Bapak Nur Khalis Majid itu dulu mudanya mondok pindah-pindah di Petarungan Jombang, Pondok Darulum pondoknya bapak. Terus pindah ke Pondok Gontor. Pondok Gontor terus kemudian ke Amerika. Terus pulang jadi cendekiawan, spes ilmuwan itu. Cerita dulu zaman saya kuliah, itu kata Pak Profesor Nur Khalis Majid. Ini jenenge gawe tugas ya nak skripsi atau orang skripsi lah, makalah gitu ya, makalah tugas dari dosen. Itu kan nah saya kira enak, agar neng laptop wis ketemu kabeh. Bahkan sampai referensi ini wis ketemu kabeh neng Google. Itu kan kepengen jenenge mesin ketik. Karena buat makalah harus ngetik. Padahal nggak punya mesin ketik, minta sama orang tuanya, saya minta Pak, mesin ketik tangki tugas. Padahal mesin ketik zaman itu, kalau Pak Profesor Dr. Nur Khalis masih kan kelahiran 1937, tapi ya usianya sedikit sama bapak 1934, 37 kan berarti kan usia kuliah kan tahun 50-an. Ya. 4
4757. Ya sekitar itulah, pertengahan 50 tahun 50-an. Minta mesin ketik zaman sakmono kok jalan mesin ketik terus piro regane. Sampai akhirnya apa? Dijualkan sawah. Sawah ya mungkin ada sisanya, tapi sisanya sedikit. Yang banyak yang dijual itu yang untuk beli mesin ketik itu. Akhirnya diberikan karena ya ini karena keyakinannya orang yang berilmu. Mungkin ya jelas Mbah Abdul Masjid sudah yakin bahwa ilmu itu bisa memberikan kemuliaan. Ya sidol, ora apa-apa kanggo anakku. Setelah gitu, pasti Allah akan mengganti. Ya, ya benar. Dari mesin ketik itu kan jadi orang, jadi ilmuwan, jadi orang yang bermanfaat ilmunya. Itu bisa kita ambil spirit orang-orang kuno dulu. Ya ayuhan nabi hi porona hi nabi harid ngekiriho seposiro apa ngekiriho ini apa dorong apa ya selain memberikan spirit mendorong ayo ayo harid ngekiriho seposiro ayo has saat ini kasih has ngekiriho siro al-mu'inan yang mu'min ala kita ngatasi perang ala kita ngatasi perang lil kufar mari berawang kafir tiga siapa dipacu, dicambuk untuk muncul rasa giroh semangat untuk merangi wong kafir. Kalau enggak diiming-iming ngono, enggak disemangati ya enggak yo takut. Wah, perang mati kejurung kafir kon perang. Kan gitu. Maka ada sahabat Nabi yang cek jadi nganten turun sempat kumpul dijak perang Nabi mangkat meninggal. Nah, istrinya ya udah kehilangan suami padahal rung kumpul karena apa itu ajaran Kanjeng Nabi jelas bagus mati ya syahid. Maka sampai ada yang mengatakan ini corona mau mati corona syahid warak ya husnul khotimah ya, syahid yang macam-macam iyakun lamun tinemu minkum sangge sira kabeh namun tinemu minkum sangge sira kabeh apa 20 wong 20 sabar nang sabar-sabar sapa 20 taruhlah 20 dari kalian orang-orang yang punya sifat sabar yang tinggi iku ya gribu mongko karena itu yang aku tadi saya artikan mau tinemu diartikan kanatam, kalau kanatam maka tidak butuh khobar. Ya kelibu mongko ngalahake, mongko menaklukkan, mongko ngalahake sapa isrun mi'atani ing 200. Mi'atani ing 200. Minhum sangking apa kufar jelas ya. Minhum sangking kufar. Ya, ini pastinya Allah juga menerjunkan makhluk-makhluk Allah yang tidak tampak, malaikat-malaikat kan gitu. Wa yakun lamun tinemu bil yaikran ya yakun wa ta ilan takun bisa wa yakun bisa wa in takun minkum sang sir kabeh tinemu apa mi'atun satus ya khalibu mongkong bisa ngalahake bisa menaklukkan sapa mi'ah alfan ing sewu ya 100 bisa mengalahkan 1000 minal ladina sayangwakeh kafar kang kufur sebab aladina ya. 100 orang mungkin bisa mengalahkan 1000 orang-orang kafir 20 bisa mengalahkan 200 bianhum kelan sebab saat temene kufar ay sebab bianhum kelan sebab saat temene kufar iku kaumun kaum la yafkohuna kang orang ngerti sama kaum orang kufar itu tidak punya tujuan yang benar dalam hidup sejenis wah aku mati ya wes jadi cacing kok cacing ngerampung padahal bagi kita ya ada kelanjutannya makanya kalau ada asuransi ngoyak-ngoyak uang supaya sampai dari asuransi supaya hidup sampai terjamin masa depan terjamin ya itu memang bagus rencana ya kan tidak ada faida faroh tafan sob satu yang ini selesai maka lanjutkan yang kedua ya.
aktivitas yang pertama setelah maka kita rencanakan, kita jalankan agenda yang kedua, agenda selanjutnya. Kalau mereka kepingin orang itu bisa terjamin kehidupannya karena dengan adanya memakai istilah asuransi, meskipun ini juga apa berbagai macam hukum, ada istilah mengatakan mubah, ada yang mengatakan subhat, ada yang mengatakan haram. Saya tuh pernah diajak teman saya itu ke daerah Simalima itu, sampingnya itu yang sekarang jadi hotel Holiday apa ya. Itu dulu kan gedung apa ya, gedung Bumi Putra kayaknya, kalau nggak putih juga Bumi Putra. Ternyata di situ ada nama Mbah Sahal Mahfud sebagai penasihat itu. Penasihat apa ya? Memang Mbah Sahal Mahfud itu terkenal dengan fikih sosialnya. Jadi tidak asal praktis ini A ini B enggak, tapi memang ada dasar-dasar lain yang bisa, mungkin pandangan orang itu tidak pas kok ini asuransi, tapi karena keilmuannya Mbah sama pasti ada maksudnya, ada istilah syariah dipasang di situ. Nah kalau orang itu sudah kepengen terjamin kehidupannya, maka kita juga enggak mau toh melewati atau membiarkan kematian kita itu gimana. Pasti kita ingin kematian juga kematian yang terbaik. Jadi ojo mau mikir kehidupan supaya ingin hidupnya baik, tapi yo kematian sing baik itu juga lebih kita pikirkan. Nah itu orang kafir enggak punya pikiran seperti itu. Maka dikatakan la yaqahun. Wa hadza utaikillah. Wa hadza utaikillah dia. Lafat qawmun la yaqahun ya. Karena ini menyinggung masalah nahwu. Wa hadza utaikillah lafat qawmun la yaqahun iku khabarun khabar bi makna al-amri kan makna perintah. Imanan amrik lan mano perintah. Ai liqadil terapun merangi. Sapa al isruna wong 20 minggu misalnya sing kabeh. Al miatane ing kufar 200. Al miatane ing kufar 200. Jadi khabar dari kata iyakum minkum isruna sabiruna ya lebu mi'atin sese bi'anahum kaumun la yafkuhun khabari kaumun kan bi'anahum, tapi kan ada ta'aluk atau hubungan dengan lafad iyakum minkum isruna wal mi'atu ini atau dari lafad isrun wal mi'atulan lafad mi'atun atau satus alfan al-alifa ing sewu kufar jika saya ngalaki sewu kufar satus ngalaki sewu kufar wayas bitulan netep pake wayusab bitu wayusab bitulan netep pake sopo netep pake sopo mana mukminin atau isruna bisa diambil dari situ isruna mi'at lahum maring atau krono kufar lan netepake sapa isruna lahum krono kufar semanu sihonuli ten salin apa lafad apa amar apa amrul madkur perintah sing bentuknya tadi khobar tapi sebenarnya itu perintah itu dinasih lima lama kasur nalikane akeh sapa kufar dikalikan dari Allah Ta'ala al ana khafafu wa ankum wa alima anna fikum du'fa al ana intermikilah saiki khafafa ngeringanake sapa Allah lakum sensor kabeh wa alimalan ngerti sapa Allah annafikum saktamun iku ing dalam sira kabeh annafikum saktamun iku ing dalam sira kabeh dhu'fan utawi apes dhu'fan utawi kelemahan
ayat tadi sudah dinasih karena Allah memberikan dispensasi. Oh, sira kuwi punya sifat lemah. Innal insana apa? Apa ya banyak sih kata-kata insan ini bisa dikatakan khuliqa halu'a. Innal insana fi kabad. Orang sini menungso ki ya rasane terburu-buru. Rasane kudu mengeluh. Bidam midat kan den demah dote dhu'fa. Wa fathiha lan fatai dhot dhu'fa. Redaksinya ada dua, ada yang mengatakan du'fa, ada du'fa. An kita li asyarti amsalikum, saking merangi 10 sepadani sirokabeh. Saking merangi 10 sepadani sirokabeh. Fa'iyakun mungkulamun. Ono, pilih iklan ya. Yakun wa ta'ilan takun fa'ikun namun ono ikum minggum saya suruh kabeh ikum minggum saya suruh kabeh apa mi'atun wong satus to mi'atun satus so birotun sabar-sabar sopoh mi'ah ya kelibu engkau bisa ngalah haki sopo mi'ah mi'atani ing rongatus minhum sangking kufar ya. Minhum sangking kufar. Nah ini menasih yang di atas. Kalau di atas tadi isruna 20 mengalahkan 200, nah itu redaksi ayat itu sudah dinasih. Allah memberikan keringanan, wah nak 20 kok merangi wong rongatus yo kabutan terus diganti 100 mengalahkan 200 wayaku namun ono sopo siro sopo namun ono iku minggung saya siro kape apa alfun 100 ya keribu mongko ngalahake kok 100 apa alfun sewu ya keribu mongko ngalahake sopo alfun alfa ini ing rongewu bidinya kan idini Allah Ta'ala. Ini ada sedikit keringanan. Maka tadi dikatakan di atas khaffafallahu ankum. Wis saiki tugase ora abot. Sing biyen 20 kudu maju merangi wong 200. Sing 100 kudu maju merangi wong 1000. Itu sudah enggak berlaku. Diganti 100 merangi 200. 1000 merangi 2000. Piro dari kan iro dari Allah kan kehendai Allah. Wahwa utai lafat, ikut mau? Iya kum mingkum, se khobar ya. Khobar ya, bukan bukan berarti khobar. Nau bukan berita. Wahwa utai lafat fa iya kum mingkum mi'atun. Saat terus ya. Iku khobarun bentuk khobar. Tapi bimakna amri kan makna perintah. Perintah tapi redaksinya memakai lafad berita apa? Berita. Bodo karung ini. Jangan lupa besok minggu kita bersih-bersih halaman pondok. Itu berita. Tapi yo bisa diartikan perintah. Ya harus ada sih. Litu qatilu drapun podo merangi sapa sira kabeh mislaikum ing rong padane sira. Itu litu qatilu drapun podo merangi sapa sira mukmin agar kamu tuh berani maju untuk berperang apa face to face tau ya berhadapan dengan berapa mislaikum ing rong padane sira. Ing rong padane sira. Jadi satu maju ngadepi wong loro. Kalau yang kemarin yang apa? Yang dulu yang isruna sabiun kan wong siji jadi ngadepi piro kuwi? Akeh. Wong 20 ngadepi 200. Berapa kali lipat? Wa tusabbitu lan netepake sapa sira kabeh lahum maring kufar tisine netepake yo ngalahke.
Wallahi Allah iku masabirin sertane pir-pir wong kang sabar kabeh. Lah, hal itu bisa terwujud kalau kita sabar. Kalau orang sabar mesti Allah akan menemani, akan mendampingi ya. Innallaha ma'as sabirin kan gitu. Innallaha ma'as sabirin. Allah ma'as sabirin sama ini. Wallahi Allah iku masabirin sertane wong kang kubro sabar kabeh. Biar iklan pertolongane Allah. Kalian pertolongane Allah. Ini kadang orang salah mengartikan. Kamu kok menengah ya diganggu. Kalau lihat iklan psikopat ya, ono cah cilik di sliding sikirit setiba ora bales. Ngerti jebul dhek pinter karate. Kaget lho. Kuwi pinter karate kok ora wani kok ora bales aku. Jawabannya karena kekuatan ada dalam hati. Itu sabar berarti. Wa nazala Allah alam bisawab.